Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa? Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Fauzi. Dari mana? Saya asalnya dari Meru, sekarang ini menetap di Muar. Oh, masya-Allah. Apa masalah abang? Saya sakit belakang bila kerap waktu malam dan waktu hujan, lagi-lagi macam hujan lebat kan. Kerap sakit belakang, nak tidur pun tak selesa. Itu dah berapa lama dah abang? Kalau on off tu dekat 2 tahun. Dua tapi tahun. Betul-betul sakit ni dalam 1-2 bulan ni. Allahuakbar. Ada tak mimpi bukan-bukan ke? Maksudnya dari mimpi macam mana? Macam jatuh bangunan ke, pulau ke, apa benda lah. Saya tak ingat lah. Tapi ingat. Yang baru-baru ni wife bagi tahu 2 hari lepas lah saya mimpi saya tengah kumat. Saya tengah kumat. Tapi saya ada mimpi buruk tapi tak ingat. Masih ingat lah. Ada tak kadang tidur tersentak ke, terperanjat ke? Baru-baru ni ada. Baru-baru ni ada. Abang kerja abang? Berniaga ke? Sekarang ni saya kerja kedai tayar. Kedai tayar. Dekat Parit Sulung. Sebelum ni pernah tak buat rawatan tempat lain ke? Buat rawatan tempat tak lain? Pernah. Tak pernah. Tak ada. Setakat ni start saya sakit ni tak ada lagi lah. Cuma rawatan kat hospital saja. Hospital saja. Okay, insyaAllah kita pakai pintu. Saya nak sikit, saya nak tengok apa yang masalah abang lah. Boleh. InsyaAllah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Okay, saya sikit. Abang duduk masalah. Yang pertama, saka pada keturunan. Yang kedua, gangguan sihir adalah pemain orang. 70% sakit manusia gangguan syaitan. Ini pemain sihir pun ada ke? Yang sama saka pada keturunan pada. Tapi saka pada keturunan ni pada tok moyang kita mesti ada perjanjian jaga anak cucu cicit. Inilah saka pada keturunan. Faham? Nak tanya apa boleh? Ada belajar tak sebelum ni ilmu silat ke benda ke? Silat apa tu bang? Banji hari masnya bang dah. Ada amal lagi? Tak adalah, saya dah stop. Dah stop lah. Sebab saya nak berhenti pun nak jumpa tak ada peluang untuk saya. Macam mana cakap? Allahuakbar. Sebab kita masuk ni kan. Faham. Macam tu lah maksudnya saya berhenti tu macam tu je. Ya, faham. Sebab saya tak boleh bawa. Faham. Okey, tak apa. Abang ikhlas tak nak buang ilmu tu? Maksudnya? Ilmu yang belajar ni. Ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tak baik lah. Faham tak? Kita semua nak yang baik-baik, yang buruk tu buang lah. Saya pun dah tak larat lah nak bawa benda ni. Sebab kadang yang abang saya cakap ni abang rasa macam nak marah. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Tapi dari segi hati lah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Tak apa, kita benda ni boleh kawal kan. Tapi di sini ada saka pada keturunan. Yang kedua gangguan sihir lah pemain orang. Macam saka keturunan tu maksudnya? Saka pada keturunan ni pada nak buang boleh tak nak buang macam tu? Ke macam mana saya tak faham? Tak, saka pada keturunan ni ada yang baik ada yang tak baik. Yang tak baik ni duduk dalam badan abang. Yang mengganggu abang. Abang dengan isteri abang macam mana? Macam mana tu maksudnya? So far okay, tak ada. Tak kalau ialah kalau macam rumah tangga biasalah kan. Biasa tapi tak ada lama-lama terus sekejap jelah. Sekejap ya. Kita pun saka kepada keturunan ni kita benda ni kita tak nak tapi orang tua-tua dulu pada tok moyang kita disebabkan dia orang ada perjanjian jaga anak cucu cicit. Faham. Jadi jaga kita jelah. Kita tak kacau dia lah. Tapi ada saka yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik ni duduk dalam badan kita. Dia lagi musnahkan badan ni. Badan kita. Faham tak? Apatah lagi saka yang baik ni duduk sekeliling kita. Dia tak buat apa-apa pun. Faham tak? Nama sama gangguan sihir pun ada dekat ni. Maksudnya ada orang hantar pada saya. Orang yang hantar pada abang lah. Faham tak? Tapi saya tak tahu apa tujuan dia nak sihirkan abang. Boleh tak kadang-kadang rasa lemah, letih, lesu? Ada start-start baru zaman PKP tu hari ni. Start PKP tu saya kerap sakit kat sini tau. Allahuakbar. Kat sini. Tak tahulah sebab kat sini ada tempat operasi. Appendix. Itu appendix. Okay. Jadi selama ni tak pernah ada pun sakit tu. Tapi time PKP tu lah kerja pun ada kan. Bila ada kerja tu start tu dia sakit sampai sekarang. And then baru-baru ni saya kerja bengkel tayar barulah di efek teruk. Rasa macam ngilu, hujan, macam cucuk. Allahu akbar.
Okey, tak apa. Kalau macam tu, kat sini saka 250 mahalnya. Gangguan sihir 50, semua 300 lah. Kalau nak buang semua, semua 300. Yang kalau nak buang yang sakit-sakit itu saja, tu RM50 saja. Maknanya dengan MR300 tu maknanya buang semua tu. Buang semua. Yang ada ni. Ya, betul. Dan sama saka pada keturunan kami akan hancurkan lah. Faham tak? Tapi saka pada keturunan ni kami tak ada nak hantar-hantar. Kalau kita hantar, dia boleh datang balik. Contoh kalau agak abang hantar kucing abang pergi mana-mana kan, tak mungkin lah kucing itu boleh datang balik. Macam tu lah saka. Tapi dekat sini kita bunuh ni, kita hancurkan dia lah. Saka yang tak baik lah. Yang baik kami tak akan hancur lah, tak usik lah. InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. InsyaAllah boleh bang. Okay, nak tanya apa boleh? Yeah. Ini cincin ni abang beli ke mana? Cincin ni saya tak beli. Cincin ke orang bagi ke? Yang ni orang bagi. Yang ni daripada ustaz ustaz Allah Ustaz Daus. Ustaz Daus. Ustaz Fidaus. Daripada seberang. Seberang. Rumah ni saya beli. Dia bagi batu je. Bagi tu ya. Yang ni satu set daripada keluarga angkat saya. Dia bagi. Bagilah. Dia ada satu apa-apa ke untuk pendinding ke apa benda ke. Dia, yang ni macam dia cakap, dia tengok saya suka penggemar pakai cincin. Penggemar cincin. Jadi dia bagi saya pakai. Ha, macam ni dia kata dia pun cakap benda yang sama. Benda yang sama juga. Tapi memang suka pakai cincin. Selain cincin ni ada lagi ke rumah ke? Ada lah dalam beg. Dalam beg? Cuma batu je lah. Batu je lah. Sebab saya, maaf lah. Sebab saya tengok batu cincin abang ni ada benda yang tak elok lah. Ada kadam. Kadam tu faham-faham lah. Saya faham. Terpulang abang lah. Kalau abang tahu, kami, saya tak paksa nak nak kosong tak nak. Kalau nak itu atas diri abang. Yang mana ada kadang? Dua-dua pun ada. Baik ke buruk? Yang tak baik pun ada. Yang baik pun ada. Buang lah ya. Yang lagi satu tu ada pun ke? Ada dalam baik. Ada bawa? Ada. Mana? Nak saya ambil. Nak, abang ambil sekali. Sekejap. Okay, ni air herba janggut Adam. Air herba janggut Adam ni kalau abang ada kecil manis ke, dah tinggi ke, apa-apa penyakit boleh disembuhkan lah. InsyaAllah. Kalau gila macam biasa, air panas suam ataupun botol macam ni kan, 250 ml. Tak sikit je. Dia ni kalau abang amalkan pagi malam, pagi malam, badan abang akan bertenaga. InsyaAllah. Tak sikit ni ya. InsyaAllah. Ni herba ni semua boleh minum. Kakak nak pun boleh minum kak. Lepas lagi, kalau abang amalkan, abang buat kerja pun tak rasa tenaga terlebih orang tak? Ya, faham. Syahadu ala ilah. Selawat 3 kali, ni yang nak sembuh patut minum mam. Ini sekarang. Baik, habis kan? Sudah habis kan? Ni untuk dialisis pun boleh agak. Saya agak berpinggang ke kan? InsyaAllah. Boleh pulihkan balik lah. Alhamdulillah. Okay, tengah abang macam ni eh. Rumah kat mana? Tempat saya duduk sekarang tu atau akan pindahkan atau macam mana tu? Tempat duduk sekarang. Sungai Kelat, Mua. Abang ada berpindah rantau ke? Eh? Disebabkan saya sakit belakang ni, saya plan ni nak pindah balik tempat asal saya, Meru Kelang. Kat mana tu? Meru Kelang, Selangor. Selangor. Jadi saya plan ni nak buat grab lah. Sebab dalam keadaan macam ni saya pun tak larat. Yelah, faham. Okay, tak apa. Kalau macam tu, saya akan bersihkan yang kat Meru tu dengan yang kat sini apa? Kat mana? Sungai Kelat. Sungai Kelat, insyaAllah eh. Abang ikhlas hati nak buang saka, ikhlas hati nak buang benda yang tak elok dan sama. Abang ikhlas hati nak buang ilmu yang tak baik lah. InsyaAllah eh. Zikir dalam hati, Allah, 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 Allah.
Pegang tangan pun boleh. Sebenarnya pernah mandi air bunga tak? Mandi bunga? Macam tak ada. Sebab yang saya tahu bila saya belajar silat itu hari rendam kat sungai, lepas tu mandi minyak, main api, parang. Yalah. Ringan tak tangan? Okey. Pegang puak pun boleh? Boleh. Sabang kan? Lepas sikit bang kan? Gastrik ni dah berapa lama dah? Gastrik. Berapa tahun? Start saya bekerja. Lebih kurang 5 ke 7 tahun. Lama juga. Siapa? Siapa rasa?
Cuba tekan. Pedih tak? Sakit lagi tak? Tak sakit lah. Tadi sakit lah. Ha, cuma dia rasa macam angin gastrik pula. Dia macam dia tendang. Ha. Cuba tekan dulu. Okey. Cuba tekan lagi tangan dalam. Okey, hilang. Alhamdulillah. Okey, right. Pinggang rasa buang. Cuba yang panjang ke? Rasa apa sakit? Kat sini yang saya sakit ni. Di sini sakit ni, punca sakit ni. Jadi dia akan turun bawah ni main kat sini. Kat bawah ni okey tak?
cuba rasa. Macam ini masih sengal lagi lah. Situ memang memang poin dia sakit dia tu. Sebab saya dah pergi hospital, katanya sleep disc. Tisu tulang belakang tu dah koyak. Disc pun dah terkeluar katanya. Cuba rasa bang. Ya, ni kat sini. Jadi saya ni. Ha. Okey, lepas itu memang tu. Ada urat ke? Bang eh? Cuba. Cuba tekan. Ha? Cuba tekan dulu. Okey. Yang ke bawah tu kurang sakit tapi dia masih ada di tempat yang sama. Cuba sama eh. Thank you.
lelaki sampai di tahun pertama sebabnya sampai sebelum kelima. Nasi apa sekarang, bang? Panas. Cuba rasa. Cuba rasa, bang. Sakit lagi tak? Cuba. Saya ulangi. Sila matikan tali kodinde anda sebelum masuk ke kedai rawatan. Terima kasih. Panggilan ke nombor 10 dan 11. Sila masuk ke kedai rawatan. Cuba rasa. Okay. Tak ada. Kak, ni rasa apa? Singal. Ni kan? Haa, dia singal. Rasa apa? Cuba rasa. Dia macam pinggang bawah ni, saya boleh rasa bila nak baring, duduk lama dia akan datang tiba-tiba tau. Tiba-tiba. Kalau macam ni saya tak dapat detect. Tak rasa. Cuma yang atas ni, ya. Bila saya pegang macam ni, alhamdulillah. Tak ada rasa macam bengkak, sakit atau rasa macam nak kita buat kerek-kerek kan. Tak ada.
Coba gue lihat lagi. Oke. Badan siapa? Ringan. Ada siapa? Alhamdulillah. Setakat ni tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Tadi masa sebelum rawatan memang saya memang ada sakit tengah ni. Macam susahlah nak kadang-kadang bila nak makan rasa macam loya semua. Ada saya nak makan tapi tak boleh nak makan banyak. Tidur pun nak tidur. Tapi pukul 3 pagi boleh tidur. Macam tu lah. Okay, saya alhamdulillah kita buat. Saya tengok dalam-dalam pun mula bersih dah. Benda yang tak elok. Yang tak elok pun kita lanjutkan. InsyaAllah dalam rumah, luar rumah pun bersih dah. Alhamdulillah insyaAllah. Okay. Tapi sekarang ni apa yang abang nak bagi komen kat penonton ke? Komen saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi insyaAllah yang mana yang baik kita semua inginkan. Yang mana buruk tu janganlah. Langkahkan kaki kita ke jalan yang benar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berminat Tafiq Adam, insyaAllah siapa sakit seperti macam abang ni, insyaAllah kita ikhtiarlah di pusat terapi di meja tanam. InsyaAllah jangan lupa share, like, tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.